Residence, rumah tipe tulip. Rumah tipe tulip ini panjang lebarnya 5x11, tapi nanti luas tanahnya itu sekitaran 56, 57, 58, 59, beda-beda. Nah, kalau luas bangunannya mulai dari 97, ada yang 100, sekitar segitu. Kalau harganya nih, harganya kalau yang sudah furnish kayak gini, terisi kayak gini, itu 1,5 eman. Kalau kosongan, 1,3 eman. Nah, rumah tipe tulip ini adalah rumah yang paling murah kedua. Kan ada 6 tipe. Yang paling murah orchid, yang paling murah kedua tulip. Yang luar biasa lokasinya nih. Kalau kita beli rumah baru zaman sekarang, nggak ada yang di kota. Nah, ini masih di tengah kota. 1 menit ke Transmart Rungkut. Kenapa 1 menit? Karena ini posisinya di belakang Transmart Rungkut. Jalan kaki juga bisa nyampe. Kalau ke Mer 3 menit, ke Rungkut Industri 5 menit, Galaxy Mall 10 menit, Juanda 15 menit. Untuk keamanan gak usah ditanya. One gate system, CCTV 24 jam. Nah, kalau untuk unitnya nih, di sini cuma ada 107 unit tempat tinggal dan 30 ruko. Ayo kita lihat-lihat tulip yang udah ada isinya ini. Selamat datang di rumah tipe tulip. Carport satu ya, sudah ada kanopinya tuh di atas. Nah, ini dia rumah tipe tulip yang sudah furnish. Rumah contoh ya. Kita lihat furnishnya dengan detail. Ke kanan dulu. Ini adalah ruang keluarga ya. Ruang keluarga ada sofa, meja, TV, figura-figura. Ada rak di atas, hiasan dinding. Terlihat mewah ya. Terus sebelah kiri ini, bagi yang suka ngaca, gede banget kacanya. Bawah sampai atas. Selfie-selfie. Nah, di sini ada dapur plus ruang makannya jadi satu. Lemari-lemari di bawah, hiasan-hiasan di atas. Ini lampunya cakep nih. Terus ada kompor beserta exhaustnya. Bener ya exhaust ya ini. Terus di sini kulkas, bawah rak-rak, samping tangga ada gudang, gudang kecil nih. Bah, ayo kita naik ya. Di rumah tipe tulip ini bisa dibuat 2 kamar, bisa dibuat 3 kamar. Kalau kamar mandinya 1 ya. Nah, nih ada lemari lagi nih buat nyimpan-nyimpan buku dan sebagainya. Kamar mandinya, ada showernya sudah nempel di situ. Nah, di sini ada satu kamar yang ada jendelanya bisa ngelihat ke bawah nih dari tangga. Terus yang di sini ini kebetulan dijadikan satu kamar besar. Ini bisa dipisah jadi 2 kamar ya. Wah, ini dia furnisnya, cakep banget ya. Oh, ini dia lemari baju. Mewah, mewah. Di sini ada balkon kecil. Nah, aduh. Nah, ini dia balkon kecilnya. Nah, kita sekarang ngomongin promo dulu. Promonya sampai akhir tahun 2019 ini bakal ada free BPHTB. BPHTB itu 5% loh. Terus ada bonus AC untuk tiap kamar. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Lihat video Ivan Olianto tentang rumah-rumah yang lainnya. Like video ini, share ke teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi.